pengantin yang beberapa hari yang lalu dirias sama Tiwi. Iya, Bu, ingat yang namanya si Indah itu kan sampai sekarang berubah jadi cantik. Emangnya ada apa sih, Bu? Ya, kasihan loh, Bu. Suaminya tuh meninggal di malam pertama. Oh, padahal gitu. Mereka itu udah pacaran 5 tahun loh. Kasihan ya. Ibu jangan asal ngomong dong, Bu. Yang saya dengar sih begitu, Bu. Sekarang ini istrinya tuh jadi stres, terus masuk rumah sakit jiwa. Oh, gitu. Saya terima nikah dan kawinnya Anissa Amelina binti Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Anissa! Sayang! Sayang! Anissa! Kamu kenapa, Anissa? Anissa! Kamu kenapa, Anissa? Anissa! Anissa! Jawab aku, Anissa! Anissa! Bangun, Anissa! Anissa! Jawab aku, Anissa! Anissa! Bisa, ya Allah. Kenapa ini semua terjadi pada aku, ya Allah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, kamu apa lagi ini, ya? Aku buang semuanya, Mas. Apa kamu bilang? Nggak boleh. Kamu tuh lagi sukses. Dan sebentar lagi, kita akan jadi juragan di kampung ini. Ngapain kamu sekarang berhenti dan buang Melati ini? Mas, kamu tahu nggak sih? Melati ini bukan Melati sembarangan, Mas. Melati ini bawa malapetaka, Melati ini minta tumbal. Aku nggak mau sukses dengan mengorbankan orang lain, aku nggak mau. Pikiran kamu itu di mana? Ngapain kita pikirin orang lain? Jadi selama ini dugaanku benar. Melati-melati itu dibawa sama Tiwi. Pokoknya kamu tetap harus lanjutin pekerjaan kamu dan gunakan Melati ini sebagai penglaris. Ngerti kamu? Tapi, Mas. Gak pakai tapi-tapi. Lihat. Ini kwitansi yang pelanggan kita sudah bayar lunas. Itu tandanya kamu tetap harus rias mereka. Kok ini banyak banget, Mas? Terus uangnya mana? Aku mau kembaliin semua uang mereka. Aku cancel semua kerjaan aku. Uangnya sudah aku investasikan buat bisnis yang lain. Dan sekarang kamu cuma punya dua pilihan. Kamu tetap rias mereka. Atau kamu balikin uang mereka. Yang kamu tahu jumlahnya itu nggak sedikit. Sekarang kamu ambil Melati ini. Dan kamu lanjutin pekerjaan seperti biasa. Ambil. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau. Ambil! Aku nggak mau. Oh, kamu nggak mau? Sini, kamu ikut. Mas! Aku. Mas! Sini. Sini, kamu. Mas, Mas, aku nggak mau. Sini. Udah deh, Mas. Mas, lepasin aku. Sini, kamu. Mau. Kamu lihat ini. Mas! Kamu mas! Ngapain sih kita kesini, Mas? Udah, kita pulang aja. Nggak usah banyak omong kamu. Sekarang kamu ambil Melati ini sebanyak-banyaknya, ya? Ambil! Nggak. Ambil! Mas, aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku takut. Aku nggak mau. Ngapain kamu takut, ha? Pohon ini adalah seperti pohon berlian buat kita. Bisa bikin kita kaya raya. Ayo ambil! Lepin aku! Mas, Mas, Mas. Itu di sana keluar darah, Mas. Lihat! Bantu itu amat ngasih kamu aja. Ambil ini, bantuin aku! Beneran, aku nggak bohong. Kamu lihat sendiri itu di sana keluar darah. Mana lagi? Bener, aku bilang aku takut. Tunggu! Aduh. Besok aja deh balik lagi. Mas, Mas. Ada apa, Mas? Udah, ya. Pokoknya sekarang kamu rangkai Melati ini. Enggak, aku nggak mau. Ya, kamu rangkai Melati ini. Aku nggak mau, Mas. Supaya besok bisa dipakai ronce Melati ini, ya. Mas, aku udah nggak mau meronce pakai Melati ini lagi. Kamu nggak usah banyak ngomong, pokoknya kamu rangkai sekarang. Nggak mau. Kamu rangkai sekarang.
Dewi. Dewi, kamu kenapa, Wi? Dewi. Kamu kenapa sih, Wi? Ini kamu telah menyakiti aku. Dewi. Dewi, kamu tuh kenapa, Wi? Rumah ini bau melati. Baunya seperti kamu, anakku. Putri! Putri! Mau kemana, Putri? Aku mati aja, Bu. Saya malu, Bu. Calon suami saja udah membatalkan pernikahan hari ini, Bu. Saya malu, Bu. Saya mau mati aja. Yang sabar, Nes. Emang suami kamu sudah memutuskan tidak menengok kamu, sayang. Putri, kamu harus sabar dan tawakal. Mungkin ada cobaan dalam kehidupan kamu. Tidak. Putri! 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Putri, anak. Bangun, Putri. Putri! Sudah, Bu. Nah, ayah tahu kamu suka sekali melati. Makanya ayah tanam pohon melati di sini biar bisa menemanimu setiap hari. Putri, ayah sayang sama kamu. Mas, kamu ingat nggak waktu kejadian istri kamu meninggal? Iya, saya ingat banget, Bu, itu kejadian. Sebelumnya kan almarhumah sehat, baik-baik aja dan nggak ada masalah apa-apa, kan? Tapi setelah di-make up-in sama si Tiwi dan dipakein ronce melati, nggak lama setelah itu almarhumah kejang-kejang, lalu meninggal. Tahu nggak, Mas, sebelum itu juga sudah ada korban lain. Apa benar begitu, Bu? Ya elah, ya benar lah. Buat apa saya bohong? Ada apa ini, Pak? Dia harus mempertanggungjawabkan semua ini. Gara-gara hiasan dia, keluarga kami jadi korban. Tiwi harus tanggung jawab. Bapak-bapak, tenang dulu. Berita ini nggak benar, ini fitnah, Pak. Kalaupun mereka meninggal, itu karena takdir mereka. Ini semua pasti perbuatan Bu Sulis. Dia itu iri sama karir saya. Asal kalian tahu, nggak ada melati yang buat orang mati. Ini semua fitnah. Nggak begitu ceritanya. Istri saya meninggal. Sebelumnya dia nggak punya penyakit apapun. Saya masih nggak terima semua ini. Ini semua fitnah. Sekarang juga kalian pergi dari sini. Pergi. 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 Tiwi. Tiwi, kamu nggak apa-apa kan? Wi. Aku harus memanen melati ini sendirian. Dan aku harus petik sebanyak-banyaknya. Sebelum orang-orang tahu kalau ini adalah melati bertuah, bukan melati biasa. Dan aku harus menguasai pohon itu. Hei, Ibu Sulis. Ngapain kamu di sini, ha? Berani-beraninya kau memetik melati saya, ya? Ini pohon punya saya. Saya yang boleh petik. Terserah saya, dong. Kamu aja boleh ngambil. Kenapa saya enggak? Oh, rupanya benar, ya. Ternyata Ibu Sulis yang sudah hasut warga untuk labrak istri saya. Dasar wanita enggak tahu diri, kamu. Sekarang kamu pergi dari sini.
Dan jangan pernah lagi berani ngambil Melati saya. Kenapa? Ini kan milik umum. Jadi siapapun berhak dong ngambil. Melati saya, Melati saya. Kalau masih berani, saya nggak segan-segan untuk mengambil nyawa Anda ya. Dengerin, ini milik umum. Jadi siapapun berhak ngambil di sini. Apa ini punya saya? Ini punya saya. Punya saya. Sini. Syukur Alhamdulillah. Sekarang yang penting, kamu sudah terbebas dari gangguan setan yang ada dalam tubuh kamu. Ya? Mas, sudah. Mbak, saya minta maaf. Ini semua karena ronce Melati yang saya bawa. Ronce Melati itu minta tumbal dan saya nggak tahu. Saya minta maaf. Ya, sudah. Pokoknya kamu harus tenang, banyak istighfar, ya? Sudah, kamu bangun. Insya Allah. Bikin ronce Melati itu lagi, Mas. Aku udah gak mau ngerias pengantin. Mas, kamu denger aku gak sih? Mas! Kalau memang kamu udah gak mau, itu terserah. Biar aku jual ronce Melati ini sendiri. Kok gak terjadi apa-apa? Berarti Melati itu gak berpengaruh sama Mas Roni. Permisi. Apa ya, Mbak? Mbak, saya mau nawarin Melati. Masih baru, seger, bagus barangnya. Dibeli ya, Mbak? Ronce kayak gini apanya yang bagus? Saya udah punya langganan, Mbak, yang jauh lebih bagus. Tapi ini beda, Mbak. Ini Melati bertuah. Masa Mbak nggak bisa bedain sih? Mbak, Melati di mana-mana itu sama. Kalau waktunya layu, ya layu. Kalau kuning, ya kuning. Udah, Mbak, sana pergi. Saya nggak tertarik. Sombong banget sih ditawarin. Dari tadi ditawarin ke sana ke sini nggak ada yang mau beli. Giliran Tiwi nawarin, gampang banget. Berarti ada yang nggak beres nih sama Melati ini. Tidak.
Ayo kita ke rumah sakit, Mas. Ayo kita ke rumah sakit. Jangan bawa ke rumah sakit. Ini bukan sakit biasa, Win. Sakit. Udah, aku coba cari orang yang bisa nemuin kamu ya, Mas. Ya, kamu tunggu di sini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya, Mbak? Pak Ustadz, tolong suami saya, Pak Ustadz. Suami saya diganggu oleh setan loncat melati itu, Pak Ustadz. Tolong rukia dia supaya kita nggak diganggu lagi sama setan itu. Sebentar. San. Ada apa, Pak Ustadz? Kita ke rumah Mbak Indah. Baik, Pak Ustadz. Ayo, Pak Ustadz. Ayo, Pak Ustadz. Hidup dan mati itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan, ikhlaskan apa yang menjadi kehendaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Masya Allah, baunya busuk sekali mayat Pak Roni. Padahal baru semalam dia meninggal. Iya ya Bu, ini nggak wajar Bu. Ya mungkin azab dari Allah karena kelakuan Roni semasa hidupnya Bu. Bu, saya muntah, Bu, nggak kuat saya, Bu. Teman-teman, silakan masukkan jenazah ke liang lahat. Ayo cepat ya. Pelan-pelan. Ya. Cepat masukkan ke dalam. Ya, cepat. Ya Allah. Ampunilah segala perbuatan suamiku semasa dia hidup. Terimalah dia di sisimu, ya Allah. Ayo ditimbun dengan tanah dan dipadatkan. Bau banget, Bu. Bau busuk banget. Bu, aduh, Bu, saya mau muntah, Bu.